Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Matira. Nah, vlog kali ini temanya mau masak-masakan. Tapi masaknya yang simple aja karena udah malam. Kali ini masak bayam. Masak bayam kuah bening. Dan ini bahan-bahannya. Temennya si sayur bening mau bikin gado-gado udang. Bahan-bahannya cuma itu aja. Nah, ini perbumbuannya ada garam, kaldu, dan gula. Terus ini bumbu lainnya sama bawang merah, bawang putih, cabai. Oke, selanjutnya kita mau cuci bayamnya. Cuci bersih bayamnya. Terus juga cuci jagungnya. Aku pakai jagung ya, biar ada yang lain manis itu. Selanjutnya aku mau panasin minyak. Aku mau tumis bumbunya. Di sini aku pakai bumbu dasar putih yang udah aku bikin dari seminggu yang lalu, tinggal sisa dikit aja. Aku ambil 1 sendok makan. Terus ditumis. Tumis-tumis sampai mateng, sampai baunya ke rumah tetangga. Yeah. Jangan lupa kasih air. Aduk lagi, terus kasih cabai butir biar nggak bisa makan pedas bisa makan. Terus kasih jagungnya dipipir ya, aku sesuai aja pakai pisau. Terus cepur deh. Nah, ini udah mateng, langsung masukin bayamnya. Terlalu matang ya, aku sukanya yang bayam masih agak keras gitu. Oke, tunggu sampai matang. Nah, selanjutnya aku memasak udangnya, udang goreng maksudnya. Kasih daun bawang, aku paling suka pakai daun bawang. Nah, selanjutnya ini aku masukin garam, bumbu penyedap, sama ditambahkan air secukupnya, lalu aduk-aduk sesuai tekstur yang kalian inginkan. Kalau aku sukanya teksturnya yang cair karena biar kalau dimakan itu keras walaupun udah lama masaknya. Oke, selanjutnya panaskan minyak. Terus kalau udah panas, masukin deh adonannya. Oh iya, siapa nih di sini yang
subscribe ya, biar aku rajin upload video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.